Ratusan kendaraan pribadi berplat nomor Jabodetabek diberhentikan petugas di gerbang tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Pengendara yang tidak bisa memperlihatkan dokumen tes bebas COVID sebagai syarat bepergian akan diminta putar balik, yaitu dengan cara dikawal mobil patroli hingga keluar di pintu tol terdekat. Pengawalan dilakukan untuk mencegah kendaraan pemudik lolos dan nekat melanjutkan perjalanan. Mobil yang terjaring razia penyekatan akan ditempel stiker sebagai tanda harus putar balik. Sehingga kendaraan-kendaraan yang sudah kita lakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan identitas yang bersangkutan, kemudian juga nanti kita akan melaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Apabila tidak lengkap, kita akan kumpulkan di satu titik, kemudian sambil menunggu pemeriksaan kendaraan yang lain, setelah itu dilakukan pengawalan. Penyekatan atau razia patroli gabungan oleh Dishub, BPBD, dan kepolisian ini dilakukan di periode pramudik, yaitu mulai 22 April hingga 5 Mei. Sementara larangan mudik akan diberlakukan secara total pada 6 hingga 17 Mei mendatang.